Salam jumpa lagi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salam peternakan. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa subscribe video ini agar bisa mendapatkan video-video berikutnya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video cara kastrasi atau kabiri ternak babi. Seperti pada video ini. Mungkin teman-teman yang ingin terjun ke dunia peternakan atau khususnya menangani bagian kastrasi, bisa simak video ini. Setelah pemotongan selesai, kita juga perlu memberikan penyuntikan antibiotik. Antibiotik yang saya gunakan yaitu Medoxyl. Medoxyl di sini juga salah satu fungsinya itu mengobati luka karena kastrasi. Terus saya juga menggunakan vitamin D kompleks, di mana vitamin D kompleks ini juga yang pertama dapat menambah daya tahan tubuh dan mempercepat proses kesembuhan dari infeksi, misalnya infeksi karena luka kabiri. Bisa menggunakan penyuntikan vitamin D kompleks dan juga mencegah kekurangan vitamin D pada ternak babi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Harapan saya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe.